Jadi bila tiba masa tu, saya pun tunggu kat studio, tengok dia pun sampai. Oh, dia sampai dengan band dia juga. Ah, inilah band aku je kan. Band aku nama kumpulan Raun, dia kata. Ha? Fir'aun. Raun, dia kata. Apa sebut? Fir'aun tu siapa? Itu Anatullah. Raun, Raun, dia kata. Eh, macam ni nama. Jadi, saya ikutlah dia jamming. Band boy dia ni, kumpulan Raun ni, kumpulan Arwah Ustaz Razi ni, tak ada rockers pun. Gitaris dia macam Mark Office. Bassis dia, drummer dia. Tapi saya nampak yang diorang ni bekas rockers. Semoga kita semua dilindungi daripada wabak COVID-19. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi kita di siri yang ke 24. Alamak, saya lupa je. Tak peka, banyak sangat benda fikir. Okey, siri-siri yang ke 24. Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi di siri yang ke 24. Ini menceritakan kisah di mana saya tinggal saya dengan Zaini. Kumpulan Freeland pun dah berpecah. Kumpulan Freeland pun dah tak ada. Itulah dia, kumpulan Freeland tak ada dalam secara yang orang kata secara perlahan-lahan. Anwar pun hilang slow-slow, Azim pun hilang slow-slow, tinggal saya dengan Zaini. Jadi itulah dia. Okey, sampai kita di siri yang ke-24. Siri yang menceritakan berpecahnya kumpulan Freeland. Saya pun pada masa tu memang tak tahu kan cari kenapa. Saya pun pada masa tu memang tak tahu macam mana kumpulan Freeland, nasib dia tak begitu baik. Kita orang dah cuba sedaya upaya. Saya dah cuba daripada tahun 1986, pertengahan 86, 87 saya berhenti sekejap, 88 lebih kurang dalam setahun lebih, hampir 2 tahun lah saya perjuangkan Freeland bersama Zaini. Bersama Zaini lah, sebab yang lain tak kekal kan. Jadi itulah dia, saya ni macam tertanya-tanya, kenapa tak berjaya sedangkan dah macam-macam kami buat. Balik kampung, turun KL, cari penyanyi apa semua, jumpa penyanyi, tukar drama apa semua, tapi akhirnya Allah tak memberikan kejayaan kepada kami berempat. Tapi sebaliknya dia bagi kami pengalaman dan pengajaran. Pengalaman, erti kehidupan, mana saya dengan Abu bersahabat daripada kecil, daripada umur 6-7 tahun, sampailah kami dewasa. Hinggalah kami mendapat cita-cita untuk menjadi artis rock. Tapi dalam perjuangan saya, saya leka, saya berjanji dengan dia nak naik sama-sama, nak berjuang sama-sama. Tapi hakikatnya saya tinggalkan dia. Saya berjalan sendirian, kegairahan saya ni kat Kuala Lumpur, dah pergi KL dah tak ingat. Janji dengan Abu nak balik, Abu kau jangan risau, aku bawa kau naik KL apa semua. Tapi apa yang saya buat? Jadi itulah dia, banyak-banyak saya belajar tentang kehidupan, pengalaman, pengajaran di masa silam. Erti sebuah persahabatan yang telah saya rosakkan kerana saya terlalu mengejar cita-cita sampai lupa kawan kat kampung apa semua. Itulah antara faktor-faktor sebab-sebab, muasabab kenapa saya masih belum diberi kejayaan bersama kumpulan Freeland. Lagi banyaklah, syukur Alhamdulillah lah, saya banyak belajar tentang erti pengorbanan. Pengorbanan di mana Kamaruzaman terpaksa mengorbankan karier dia demi ibu dan adik tercinta. Saat-saat Kamaruzaman terpaksa berkorban, dialah yang bawa saya pergi KL nak main muzik apa semua. Dia yang bagi saya semangat supaya naik KL, buat band kat KL, kat KL banyak peluang. Tapi akhirnya dia terpaksa korbankan dia punya career, dia punya cita-cita demi keluarga. Kat situlah saya nampak pengorbanan seorang sahabat. Lagi satu Irham, seorang yang matang, banyak memberi dorongan. Dia pun berharapan juga seperti saya, tapi dia seorang yang berpengalaman, dia mampu
dia berfikir apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi bila dia fikir saya dalam keadaan yang terburu-buru, dia masih lagi memahami saya. Ha, itu hebatnya Irham. Dia seorang yang sangat memahami. Mungkin kematangan dia, pergaulan dia dengan band-band rockers kat Singapura dulu masa dia merantau di Singapura. Lagi satu Abang Tarmizi, tengok betapa kecewanya kehidupan dia apabila dia ditinggalkan oleh band dia. Tekanan yang dihadapi daripada saat-saat ditinggalkan band dia. Band dia tinggalkan dia, semua lari ke Ipoh, member dia. Tinggalkan barang-barang dia dengan dia sekali di rumah bersorangan tanpa pemuzik. Macam kat kampung bukan ramai sangat musician, tak ramai bandboy. Bila kawan-kawan dia dah caw pergi ke Ipoh, tinggallah dia terkotang kanting seorang. Macam mana, apa yang dia rasakan, dia punya ralat tu lah. Ha, jadi kat situ saya nampak dalam muzik ni banyak pengajaran, banyak mengajar saya erti kehidupan, nilai-nilai yang murni lah. Abu terpaksa berhijrah ke Johor Bahru, mawar diri. Dia pun menaruh harapan yang tinggi pada saya sebab dia pun orang kampung, dia tak tahu apa-apa. Dia pun macam mana tahu, dia yalah, dia pun harap supaya pergi KL bawa dia untuk bergerak sama-sama. Tapi akhirnya saya pun sendiri, sikap saya yang terburu-buru tinggalkan dia. Jadi saya reda lah, saya tahu kenapa Allah masih belum memberi kejayaan pada saya setelah saya bertungkus lumus dengan Fairyland. Memanglah kesal, rasa kesal. Saya berusaha apa semua dengan Fairyland. Saya bawa balik kampung, saya sanggup bekerja nelayan untuk jaga kawan-kawan saya dengan Noah apa semua. Zeni macam mana, betapa dia bersusah payah cari penyanyi sana sini apa semua. Tapi yalah, akhirnya kami menemui kegagalan. Perpecahan kumpulan Fairyland ni satu perpecahan yang tanpa disedari. Kita orang tanpa sedar, sikit-sikit, slow-slow, Noah. Saya ingat lagi masa Brother Jai balik ke kampung tu, saya, Zaini dengan Azrin dengan Noah masih lagi berada di KL. Kami dalam keadaan yang tertunggu, kami masih menaruh harapan. Menaruh harapan yang suatu masa nanti supaya ada recording-recording artis yang akan manggil kita orang untuk menjadi artis rakaman. Tapi dalam kami berharapan tu, akhirnya kami berpecah secara yang tak dirasai. Anwar slow-slow hilang macam tu, Azrin pun slow-slow hilang macam tu. Tinggal saya dengan Zaini lah. Ha, itu kisahnya, perpecahannya kumpulan Fairyland. Jadi dalam segmen, saya nak buat satu lagi segmen ni. Segmen yang macam mana tau, anda boleh tanya apa saja tentang perkara yang dah lepas, jangan perkara yang akan datang, saya akan jawab. Contoh ada satu soalan menarik. Seorang siapa, saya tak cam nama dia. Dia cakap, masa saya dengan Zaini, dengan Azrin, dengan Noah kat kampung, tak jumpa Kamaruzaman ke? Sebenarnya soalan-soalan tu saya sangat suka. Banyak soalan-soalan yang menarik. Tak apa, nanti saya akan buat lagi satu segmen mengenai rancangan yang tu. Saya akan tanya. Anda boleh tanya apa saja, korang boleh tanya apa saja yang korang nak tanya, dan saya akan jawab. Tapi bertanya tentang perkara yang dah lepas lah, tentang Fairyland. Kalau bertanya tentang perkara-perkara yang akan datang, saya tak boleh nak jawab lah. Kalau bertanya yang benda yang akan datang, bermakna saya nanti dah tak perlu nak bercerita lah. Korang semua dah tahu lah jalan cerita apa semua kan. Jadi korang boleh bertanya benda-benda yang dah lepas. Macam mana keadaan Abang Tarmizi ke apa semua. Macam Irham apa semua. Sekarang hubungan dengan Irham macam mana. Boleh bertanya perkara-perkara macam tu. Okay. Jadi itulah dia pengalaman yang saya dapat daripada Fairyland. Bukanlah kejayaan, tapi pengalaman, pengajaran erti kehidupan. Saya belum layak lagi. Allah masih belum memberi keizinan untuk saya mencapai kejayaan bersama Fairyland. Jadi pada masa tu saya dengan Zaini memang dah buat hal masing-masing lah. Zaini pun dia sebenarnya, dia pun macam dah, nak kata putus harapan tidak, tapi dia rasa macam dia dah cuba sedaya upaya tapi akhirnya tak menemui kejayaan lagi. Jadi dia menunggu sesuatu yang perubahan. Mungkin cara ini yang kita buat tak berjaya, dia masih lagi bermain muzik, tapi dalam masa yang sama dia reda lah, dia pun pasrah juga. Mungkin cara yang kita buat ini tak betul ke apa ke. Jadi Zani dalam keadaan yang macam tu. Jadi saya dengan Zani masih stay sebagai kawan lah. Jadi pada masa tu saya pun buat kerja saya, tolong mak saya buat kuih, Zani pun kerja kat studio. Tapi setiap malam saya akan datang ke wilayah komplek. Datang setiap malam.
saya datang lebih kurang dalam pukul 5, kadang pukul 6, ha, macam tu. Kadang lepas maghrib saya pergi, ha, pergi sana. Saya naik bas mini daripada Ceras ke wilayah komplek. Rumah saya ni kat Balai Polis Podo ni, dia persimpangan, tau. Persimpangan di antara Ceras dan Kampung Pandan. Berjumpa di satu simpang dan terus ke Pertama Komplek dan wilayah komplek. Macam bas mini daripada Ceras ni, dia tak banyak. Bas mini dia, bas mini nombor 32 dengan 36. Bas tu tak banyak. Tapi kalau daripada Kampung Pandan, bas mini 25, memang banyak. Bas tu lebih kurang dikatakan 3 minit sekali. Ha, jadi kalau saya nak cepat, saya memang kena pergi ke bas stop Kampung Pandan. Bas stop Kampung Pandan tu jauh sikit lah. Dia kena lalu Pasar Pudu. Kalau bas stop bas mini daripada Ceras tu, saya daripada Ceras tu, saya dekat lah, dekat pada rumah saya. Jadi kalau saya nak cepat, saya ke bus stop Jalan Kampung Pandan, ke Balai Polis Pudu. Jadi saya masa tu, saya selalu naik bas, lebih suka naik bas mini 25. Jadi tiap-tiap petang lah, tiap-tiap hari, saya memang pergi jumpa saya ni, dekat studio. Ha, saya naik bas lah. Jadi bas mini ni pun, dalam bas mini lah saya nak ceritakan, saya berjumpanya dengan Razi. Dengan arwah Razi. Ha, kat situlah titik permulaan saya jumpa. Masa mula-mula saya jumpa, saya tak adalah ambil pot sangat. Saya tahulah dia rockers, dia kerja jaga tiket. Ha, dia jaga tiket, tapi bas dia ni yang best. Tiap-tiap kali naik bas dia, dia akan pasang lagu Scorpion tu. Lagu Scorpion saja, daripada first album sampai lah album terbaru. Pasang lagu Scorpion. Jadi dia ni dalam masa dia jaga tiket ni, kalau time tak ada orang, dia menyanyilah. Dia menyanyi ikut lagu-lagu Scorpion tu, semua dia hafal, dia nyanyi. Oh, dia nyanyi semua lagu Scorpion. Jadi dia punya driver pun kepala rock juga. Tapi kalau dapat bas dia, memang best. Saya seronok dengan dia, layan dia, tanya saya, kau rockers ke? Rockers juga, nak ke mana? Pergi live complex, ada member jam studio. Oh, dia kata okay. Tapi dia relax, dia steady je lah. Dia nyanyi juga, sedap suara abang ni juga. Dia memang lebih tua pada saya. Memang saya nampak dia ni macam senior lah. Ha, jadi pada masa tu lah saat saya berkenalan dengan arwah Ustaz Razi ni. Masa tu saya kenal gitu-gitu je lah. Tak ada berbual apa. Lebih kurang dalam sebulan lah. Dalam sebulan saya naik bas. Selalu terserempak dengan bas dia kan. Kebetulan naik bas dia. Jadi masa tu bas tu pun kosong. Dia tanya saya juga, kau pergi wilayah komplek buat apa juga? Dulu saya ada band. Dulu aku ada band. Band Fairyland apa semua. Tapi band tu dah berpecah. Habis sekarang juga. Sekarang tak ada apalah. Tinggal aku dengan gitaris lah, dua orang. Tadi kerja jaga studio kat wilayah komplek. Oh, patutlah kau selalu pergi wilayah komplek. Hari-hari kau pergi sana. Kau kerja apa? Aku kerja tolong mak aku buat kuih. Dekat ni, Balai Polis Pudu. Oh, anak polis lah ni. Kan? Ya, biasalah, sama je lah. Anak polis ke apa kan. Oh, ya. Lepas tu dia panggil, bagi tahu driver member dia. Siapa nama? Din tak salah dia. Din, kita ada member lah. Anak polis orang. Rocker tapi anak polis, dia kata. Alamak. Kau jangan tekan kita orang. Kita orang okey. Kita orang tak ada buat apa-apa. Kan? Tak ada lah, dia kata. Jadi start pada situ lah saya berkawan dengan arwah Ustaz Razi ni. Saya berkawan dengan dia, kenal dengan dia apa semua. Daripada tu lah sembang-sembang pasal band apa semua. Jadi tapi masa tu saya masih lagi tak rapat lah dengan dia. Tak rapat dengan arwah Ustaz Razi ni, saya tak rapat. Sekadar jumpa apa semua. Lama-lama saya naik bas dia pun dia bagi tambang free apa semua. Jadi lama-lama saya cam dia punya nombor plate, dia punya bas mini tu. Nombor plate tu saya cam. Jadi saya tunggu bas dia je lah. Lama juga lah, kadang tunggu kadang dekat setengah jam juga. Tapi saya sanggup tunggu bas dia. Bas nombor ni, bas ni, bas brother ni juga naik apa semua. Masa tu saya kenal dengan dia lebih kurang dekat sebulan. Saya tak tahu lagi nama dia siapa. Saya panggil dia, de macam tu lah brother kan. Relax ada apa semua. Dulu de, mana ada bro. Dulu de, orang panggil de. Ha. Sembang-sembang apa semua juga. Alah, dia pun cerita-cerita. Aku ada band, dia kata kan. Kau menyanyi kan, brother menyanyi ada je kak. Menyanyi lah. Suka menyanyi, gitar boleh main sikit-sikit. Nanti ada masa, ikutlah. Tengok band aku jamming. Oh, macam best je kak. Jamming kat mana tanya? Jamming kat tempat Abang Man, Kai Lion. Kita memang situ sebab gitaris kita orang, band boy kita orang semua, member-member rapat Abang Man. Oh. Dia cakap dengan dia lah, dengan arwah Ustaz Razi kan. Aku selalu juga pergi ke Hell Lion tu, tapi tak pernah nampak ke apa ni kak. Alah, jarang-jarang je dia kata kan. Jadi satu masa tu, dia pun nak praktis. Kebetulan jumpa, okey aku praktis hari Ahad, sekian-sekian time lah dia bagi masa lah. Malam pukul apa kau datang ke Airline Studio, aku praktis.
Oh, jadi saya pun tunggulah, saya pun pergilah. Bagus lah, ke brother nyanyi je. Saya tengok dia nyanyi lagu Scorpions, lamba, semua lagu hafal kan. Jadi, bila tiba masa tu, saya pun tunggu kat studio, tengok dia pun sampai. Oh, dia sampai dengan band dia je. Ha, inilah band aku je kan. Band aku nama kumpulan Raun, dia kata. Ha? Fir'aun. Raun, dia kata. Apa sebut? Fir'aun tu siapa? Itu Allah. Raun, Raun, dia kata. Eh, macam ni nama. Ya, jadi, saya ikutlah dia jamming. Band boy dia ni, kumpulan Raun ni, kumpulan Arwah Ustaz Razi ni, tak ada rockers pun. Gitaris dia macam Mark Office. Bassis dia, drummer dia. Tapi, saya nampak yang diorang ni bekas rockers. Bekas rocker yang dah bersara, yang dah berkahwin, yang dah bekerja. Sebab daripada segi playing diorang ni memang dahsyat-dahsyat. Tapi kumpulan Raun ni dia special dia satu. Dia main lagu di Purple semua. Semua lagu di Purple. Oh, jap tu saya tengok Arwah Razi nyanyi. Oh, masa tu baru saya nampak kehebatan dia. Saya ingat dia tahu nyanyi lagu Scorpion saja. Rupanya lagu-lagu di Purple pun belasah dia selama. Dia baru Smoke on the Water, Perfect Stranger, Wasted Sunset. Oh, Wasted Sunset. Kalau saya dengar sampai hari ini, saya ingat lagu tu. Saya dengar lagu Wasted Sunset, ya, saya akan ingat Arwah. Sebab lagu tu lah yang mula-mula dia memperkenalkan pada saya. Dia jam lagu tu, lagu Wasted Sunset. Gitaris dia, solo apa semua. Memang best gila lah. Lepas praktis tu, saya siap tanya. Lagu apa? Lagu slow tadi. Ha? Tu Wasted Sunset. Album baru di Purple. Latest punya. Masa tu album Wasted Sunset baru keluar kan. Oh, sedap lagu tu. Dia nyanyi apa semua lagu Wasted Sunset. Lepas tu lagu banyak. Perfect Stranger. Black Knight. Temple of the King. Apa semua. Jadi pada masa tu lah saya pun mula rapat dengan dia lah. Kawan dengan dia. Tanya dengan dia, duduk mana apa semua. Dia kata dia duduk dekat ni, dekat bus stand Kampung Pandan, kata. Dekat dengan pot-pot bus mini kat kedai Mak Munah. Ada masa nanti datang lah sana. Ha, okay. Jadi pada masa tu, baru saya berkenal dengan dia. Dengar, nama aku Razi, kata kan. Tapi orang panggil aku Skop. Ay, pelik nama. Asal Skop? Ya, sebab orang suka nyanyi lagu Skopian. Dia lah panggil aku Skop. Skop, Skopian. Dengar, panggil Skop semua. Jadi kalau kau pergi kat tempat aku tu, kat Basin Orang Pandan tu, kau tahu kan Basin Orang Pandan tu, tempat pot tu, kat kedai, ada kedai makan, tahu. Ha, kat situ kalau kau boleh datang situ, kau tanya Skop. Ha, semua orang tahulah aku sewa kat kedai makan tu. Nama tu kedai tu Kak Munah. Ha, dia aku sewa bilik dengan Kak Munah kat belakang kedai makan tu. Ha, okeylah, ada masa nanti datanglah. Jadi kat situlah saya berkenal dengan Arwah Razi ni. Masa tu Zaini tak tahu lagi saya berkenal Arwah Razi. Masa tu saya dengan Zaini dah macam mana, kami masih lagi berkawan lah. Satu band yang dah tak ada anggota. Dah tak fikirlah nak cari drama ke, nak cari vocalist. Dah tak fikir dah. Kita tak fikir. Sebab bila berpecahnya Fairyland ni, dengan Azrin, dengan Noah, line up pun dah okey. Bila dah berpecah tu, kita dah macam jumpa, menemui satu jalan. Titik notah perjalanan tu macam mana. Jadi kita dah tak heran lah. Dah tak fikir macam dulu nak cari vocalist lah apa semua. Jadi kami buat hal masing-masing. Kami cuma pasrah lah suatu apa perkara yang menentukan. Kalau ada rezeki, terjalan. Ha. Jadi dalam masa tu lah, saya lepak kat wilayah komplek dengan Zaini. Ramai lah saya jumpa member-member musician, band boy. Lepas tu saya jumpa satu brother Mi. Itulah saya mula mengenali muzik. Kat situlah saya mula kenal muzik ni macam mana, apa semua dunia muzik ni macam mana. Jadi saya rapat dengan brother Mi. Saya nampak dia main bass, semua lagu dia main selama. Slap, blues, apa semua. Jangan cakap lah dia semua lagu. Gazal, keroncong apa semua. Dia main-main kadang-kadang, dia datang seorang-seorang. Dia jumpa Zaini. Zai, studio kosong lah? Kosong, tak ada orang tu. Ha, dia pun masuk ya. Ha, masuk lah. Jadi dia ambil amp, dia ambil bass, dia main seorang-seorang. Saya lepak dengan Zaini. Bila saya dengar dia main-main, jadi saya tertarik lah sebab dia bassis, saya pun bassis. Saya pun duduk lah depan dia. Kat situ lah saya berkenalan dengan brother me. Dia tengok, dia relax lah. Dia main-main-main, saya pandang. Dia anggup kepala. Bassis je, dia tanya. Ah, ha, saya besi bang, saya kata. Oh, ya. Nak main. Nampak kerek, nampak macam sombong. Saya datang tengok abang main boleh? Boleh, main. Ha. Macam tu lah. Lepas, jadi kat situ lah saya mula berkenalan dengan brother Mi FTG. Seorang bassist yang akan menjadi guru saya. Ha, nanti saya ceritakan macam mana saya kenal dengan brother Mi FTG. Dan cerita macam mana saya dengan Arwah Ustaz Razi ni. Ya? Ha, jadi inilah untuk siri yang ke-24. Nanti dalam masa 3 hari saya akan upload lagi cerita kisah siri yang ke-25. Jangan risau, saya akan upload seminggu 2 kali. Jadi korang subscribe, tekan butang loceng.
Tapi saya upload tak kira hari lah. Sebab saya pun ikut kerja, saya pun ada kerja lain sekarang ni, saya pun busy. Jadi tapi saya akan berjanji, saya akan upload 3 atau 4 hari sekali. Saya akan upload, upload, upload. Jadi korang kalau nak senang, korang tekan subscribe, tekan butang loceng tepi tu. Ha, dan nanti bila saya upload video baru je, korang akan tahu. Dia akan bagi mesej, bagi notification. Eh. Jadi itulah dia kisah siri yang ke-24. Kita jumpa lagi di siri yang ke-25 insyaAllah.